Halo pemirsa sahabat YouTubeku semuanya. Di video kali ini saya akan mengajak kalian berwisata ke Pantai Malang Selatan yaitu Pantai Kondang Merak. Pantai yang sangat indah yang dimiliki oleh Kabupaten Malang. Simak videonya. Ya pemirsa, jangan sampai kelewatan dan jangan di-skip. Tonton sampai habis. Pantai Kondang Merak adalah sebuah pantai di pesisir selatan yang terletak di tepi Samudera Indonesia dan secara administratif berada di Desa Sumber Bening, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pantai Kondang Merak sudah cukup dikenal bagi wisatawan Malang Raya. Pantai ini terlihat tampak lengang meskipun dipenuhi wisatawan dari berbagai daerah. Pengunjung pun bisa bebas beraktivitas di sepanjang garis pantai ini dengan lebih leluasa. Tak ketinggalan pula gugusan terumbu karang yang memperindah panorama pantai ini. Selain itu, pepohonan lebat yang mengelilinginya juga menambah keasrian pantai ini. Laut di pantai ini memiliki ombak yang tenang dan gelombangnya tidak besar. Hal ini dikarenakan ombaknya telah terpecah di pulau karang sebelum mencapai bibir pantai. Ombak yang sampai bibir pantai pun gelombangnya menjadi lebih kecil. Pengunjung yang datang ke pantai ini tak lengkap jika tidak melihat matahari terbenam. Hal ini karena pantai ini memiliki pemandangan senja yang tidak kalah dengan lainnya. Di Pantai Kondang Merak ini Anda bisa merasakan beragam kuliner unik yang nyaris tidak ada di tempat lain. Di sekitar pantai, banyak warung makan yang menyediakan ikan segar. Salah satunya yang menjadi andalan adalah sate tuna. Itulah perjalanan wisataku di Pantai Kondang Merak. Terima kasih. Semoga bermanfaat.